tidak ada hilang orang ni. Nah, kalau menyanyi yang okey, masih ada hilang. Tapi kalau macam awak sebelum, nah, pedang-pedang pusing punggung korang pula pakai ketak pula air balik awal. Tak ada orang yang akan kumpul ni. Jadi, kalau empat Quran, alhamdulillah, masih lagi ada perselisihan di kalangan ulama. Nah, ada soalan lagi? Okey, Ustaz. Soalan saya, Ustaz. Pergi ke tempat fanfare tu haram ke? Apa hukum naik buaya berpusing kalau kanak-kanak macam ustaz? Kalau kanak-kanak pergi ke tempat fanfare itu haram ke? Apa hukum naik buaya berpusing kalau kanak-kanak macam ustaz? Takkan kanak-kanak pun haram main? Kalau kanak-kanak haram, saya macam mana? Okay. Soalan dia, hukum pergi ke tempat pamper. Pamper itu apa? Taman tema. Pamper yang kita dapat dari roda besar, yang pusing dulu, naik kuda, pusing. Itu buai, bukan pamper. Itu buai. Yang pusing itu buai. Yang kuda itu merry go round. Pamper itu keseluruhan tempat yang dibuat, dibawakan anak-anak hiburan, kebanyakannya bertiket untuk kanak-kanak main. Jadi tidak ada ulama kata-kata buah haram, tak ada. Tak haram main buah. Naik kuda pun tak haram. Cuma yang kata benda ni dia melalaikan. Sebab tu kata alat muzik tidak haram, tapi dia melalaikan. Nah, sebab tu basic kita biar mahmi dulu. Barulah tidak lah. Jadi kalau main buah, budak-budak naik buah musim. Nah, bayar tiket RM2 naik. Tiga kali musim balik. Nak haram. Sebab apa haram? Sebab buah tu besi. Tak betul. Sebab pusing. Pusing tak haram. Kalau pusing haram, haram masuk rambut. Jadi kalau kita tengok sebenarnya sebab itulah Islam begitu indah. Nah. Sesuai dengan fitrah kanak-kanak sekali pun. Kanak-kanak suka main, bawa, bayar tiket boleh. Yang haram tu buat maksiat. Jatah tinil kan tu panggil. Ha, maknanya tanpa batas. Nak pergi pamper, ada buat judi, lepor bola, bayar duit, lepor gelang. Tak dapat, tak dapat apa-apa. Dapat, kadang-kadang menguntungkan yang menjual, kadang-kadang menguntungkan yang berjudi itu sendiri. Hal ini jelas haram. Jadi kalau buah itu tidak haram, cuma salah keadaan. Kadang-kadang buah itu untuk budak-budak orang tua naik. Besok-besok ni naik buah. Ni boleh tahan orang tua dia. Moci-moci dia. 60 naik buah. Orang mengajar kujang tak pergi. Tapi kalau ada pampeng ni, moci 68 orang. Tubuh orang mutoh. Kalau di kuat tu haram lagi, tapi kalau mananya nak berkapal apa semua, situlah tempat haram. Jadi haram bukan pampek itu sendiri. Benda yang dibawa datang ataupun sebab pengunjung itu sendiri. Jadi maknanya saya kalau main balik-balik gelang apa semua tu, hukumnya? Hukumnya berbalik ke tak? Atau balik ke tak? Kalau maknanya bertukar hadiah tu kalau kita letak duit apa semua? Itu bawa haram balik. Kita ambil, kita nak ambil gelang 10, kita nak balik dapat hadiah. Tapi 10 gelang tu kita kena bayar. Bayar. Kena bayar. Kalau balik tak dapat, boleh balik dah duit tu. Tak dapat balik lah. Itu judi namanya. Saya ada main. Ada main? Saya memang pun main. Tengok muka tak apa. Bet pun ada main. Bet, ada main juga. Sebab bahawa sekarang saya tahu hukum dia. Yelah. Sebab tu pintu taubat Allah seluruh langit dan bumi. Dia mahu ada, dia ada main. Jadi dia marah kita. Nah, tak boleh marah sebab dia tak nak judi. Cik pindah gelap tak kok. Lalu cerita. Jadi tak judi. Judi itu tak susah. Jadi kita haraplah benda-benda ni dia tak ada di dalam negara kita. Sebab kita kurang tahu. Dia kurang tahu kita terlibat. Nah, tu yang judi koyok-koyok teket tu. Haram juga tu. Budak-budak.
Dan ada lagi soalan. Ada lagi apa? Ada satu soalan panjang sikit. Ada ramai ulama yang cakap muzik ni akan jadi haram kalau perkara-perkara yang yang sama sekali yang kita tengah buat tu ada unsur-unsur haram juga. Lepas tu saya nak tanya ustaz, apa contoh perkara-perkara yang haram tu? Satu lagi soalan saya, kalau wanita menyanyi di depan mahram, apa hukumnya? Muzik jadi haram dengan ada satu sebab-sebab. Sebab haram. Contoh sebab. Ha, contoh. Contohnya di dangdut. Main muzik dalam park, dalam lounge, dalam bar, dalam disco. Lepas tu dihidangkan arak. Jadi letak benda yang dilanak oleh Allah, asal benda tu tidak haram, majlis tu sudah jadi majlis yang mal'unah, yang dilanak oleh Allah. Satu contoh, kadang-kadang sebab ada perempuan, pelayan-pelayan, biaru dan sebagainya. Nah, ataupun tukang joget, bila joget perempuan ni bukan perempuan tengok, orang lelaki tengok. Dia tengok, kalau orang lelaki-lelaki joget dengan perempuan joget, nak mana orang nak tengok? Perempuan tak? Perempuan. Mesti tak jawab lelaki, kata-kata lelaki memang gay. Muzik ini dijaga dengan rapi, peraturan-peraturan ia tidak lagi menjadi haram menurut satu kaum daripada ulama. Padahal bila ada benda-benda yang haram itu, maka jadi mati itu sudah pun haram. Jadi benda inilah yang kita nak jaga, kita nak sebarkan kepada orang ramai. Benda-benda ini kita buang daripada besi. Jangan ada dalam sokan, nanti sokan menjadi haram. Jangan ada dalam muzik, nanti muzik menjadi haram. Jangan ada dalam drama, nanti drama menjadi haram. Nah, ambil tujuan kita sebagai pelakon, maka berdoalah kepada Allah, beri kekuatan kepada kita untuk tidak lagi melakukan watak-watak yang menyusahkan kita di soal di akhirat nanti. Insya Allah. Insya Allah. Soalan saya ni, saya nak tahu ni. Saya tahu, apakah jatuh hukum talak kalau seorang isteri itu berlakon dalam satu drama atau filem atau drama radio sendiri? Dia berlakon. Berlakon dengan watak yang berlainan. Betul. Mereka komisi. Betul. Kalau mungkin mereka bukan komisi. Tapi bila dia berlakon dan melepaskan cerai, jatuh tak? Baik. Soalan dia kata, seorang sepasang suami isteri berlakon dalam drama, dalam filem. Jadi dalam drama tu suami itu jadi suami, isteri dia betul jadi isteri. Dia pun jatuhkan talak. Tapi watak lainlah, watak lain. Bukan, maknanya dia tak jadi nama dia sebenar. Nama lain. Tapi dia kata macam mana dalam talak? Cerai kan dulu. Dia kata kepada siapa? Pada bini dia, mungkin. Apakah tapi, jatuh? Tapi bini dia, depan dia duduk. Ya. You tu kena kepada bini dia lah. Ya. Walaupun bini dia nama lain. Ya. Contohnya dalam drama tu nama Sherry. Ya. Dalam IC nama Selema. Contoh tak? Jatuh tak? Jatuh tak? Jatuh. Sebab you tu ditunjuk kepada isteri dia. Begitu juga kalau isteri dia duduk di rumah. Bila isteri dia duduk di rumah, maka dia kata dalam drama, kawan dia tanya, mana you punya wife, lama tak nampak? Saya dah cerai dah isteri saya. Jawabnya, yang jatuh dalam isteri yang betul di rumah. Yang dalam drama tak jatuh. Sebab dalam drama isteri dia tak? Bukan. Sebab tu kita tak jatuh kalau kita cerai bini kawan kita. Tak jatuh. Kita kat dalam drama. Dalam drama tu bukan bini dia. Dalam drama dia bini. Dia pun cerai. Tak jatuh. Kalau aku telah cerai kamu, tak jatuh siapa-siapa. Dalam drama tak jatuh, di rumah tak jatuh. Tapi aku telah cerai isteriku. Isteri tu kena pada di rumah. Nampak? Kamu ni bukan isteri aku, tak jatuh. Lepas tu kalau dia balok, balok lah. Kamar balok dengan Andri. Balok. Gebu harayati. Lala kamar kata Andri, aku tidak, aku, kalau mu tak payah juga, royalti aku dalam masa terdekat ini, aku cerai bini mu juga tak. Jatuh tak? Tak itu. Pasal apa tak itu? Pasal bukan bini dia. Nampak? Kalau bini, sebab tu kita dah lihat cerai bini orang. Mu nak bayar tak? Kau kan cerai bini mu. Jangan buat bodoh gitu. Jadi insyaAllah. InsyaAllah. Last sekali kita langgar melakon dah. Kalau nak melakon. Katakan kamar ni adalah bapak mertua. Jadi NLP adalah anak. Dan kamu pada bapak mertua nak kahwin seorang lagi. Macam mana cara dia pun yang terbaik.
saya minta ke bapa mentua tu nak minta izin. Saya rasa watak ni macam kena kamar berlakunya ni bapa mentua je. Tapi nak kawal nak kahwin seorang lagi. Macam tu saya kena buat apa tak? Betul kena jawab. Biar dia boleh diri. Main biasa. Nak baik lah. Action. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ini siapa Pak? Bapak saya sebenarnya bincang sikit dengan bapak ni. Cakap. Tapi dia kena dekat sini ke bapak? Ni kita je nampak dia. Bapak, ya. Hari ni bapak sungguh sikap. Apa dia? Belum boleh. Bapak tak dengar. Maaf. Bapak sehingga orang. Apa sih? Jangan cakap sehingga dengan bapak. Bapak, izinkan saya nak kahwin satu lagi. Kenapa? Apa isteri kau selama ini tak cukup ke? Sampai hati bapak. Selama ini saya lah yang menjaga bapak. Apa yang tak cukup lagi isteri kau? Jawabnya ni sampai nyati bapak, itu jawapan yang sampai nyati bapak.